Selatan 15, seorang pria berusia 55 tahun, penduduk kota Wuhan, ibu kota provinsi Tiongkok, yang dikabarkan tengah menderita demam tinggi berkepanjangan hingga akhir bulan Desember 2019. Meski tak diketahui secara pasti apa penyakit yang mengakibatkannya, namun demam tersebut telah berlangsung hingga lebih dari 2 pekan dengan disertai oleh gangguan pernafasan. Pria yang juga merupakan seorang pedagang di pasar hewan liar Provinsi Hubei tersebut juga dikatakan sebagai orang pertama yang menderita virus corona. Aduh, sakit, panas, panas. Ekonomi keluarga kita lagi gak baik. Kakak, kalau aku gak bayar SPP, aku gak boleh ikut ujian. Kalau aku gak ujian, aku bisa gak naik kelas. Ya aku gak mau lah. Bentar ya, Pak. Kalian ini ada apa sih kok ribut-ribut? Udah tau apa kalian lagi sakit kayak gini kok malah ribut-ribut? Ada apa? Ini, Ma, Adi gak ngertiin keluarga banget sih. Udah tahu ekonomi keluarga kita lagi gak baik. Masa dia nalar bahas SPP? Sudah ya nak, sudah. Nanti kita bahas lagi. Sekarang kita urus papa lu dulu. Papa kenapa, Pak? Dia cepet diambil minum dia. Kak, gimana ini, Kak? Ini tetep mana? Ini, Pak. Kok lepas maghrib barusan pulang, habis dari mana saja?
Tadi kakak jualan kue bu, kan ekonomi keluarga kita lagi gak baik. Jadi kakak bantuin buat jualan kue aja. Makasih ya nak. Oh iya nak, dapat berapa? Hanya 15.000 bu. Itu pun tadi dibeli Pak Zainal waktu kakak salat di masjid. Alhamdulillah. Lumayan kak, bisa beli beras sedapatnya saja ya. Ya bu. Ibu. Iya nak, ada apa? Kuota adik habis nih. Zaman sekarang kan kalau ngerjain tugas harus pakai kuota. Kalau kuotanya habis, ya nggak bisa ngumpulin dong. Zaman dulu kakak bisa kok sekolah nggak pakai internet. Dasar kamunya aja yang alay. Sudah, ya sudah. Ini bu hanya punya 15.000. Kamu beli sana kuotanya. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa. Terima kasih ya bu. Tapi bu, sudah Nana. Kasihan adikmu tidak bisa mengerjakan tugas nanti. Sabar ya. Ya berarti kamu gak makan dong. Corona ini memang membuat keluarga kita makin susah. Tapi bu yakin, pasti besok kita akan dapat rezeki. Jadi kamu sabar ya. Iya bu. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Kalbu bumi orang pertama yang menderita virus corona.